Meskipun saat ini hubungan antara Arya dan juga Setara sedang tidak baik-baik saja, namun Arya mau Yewes untuk menurunkan egonya dan ia mau bertemu dengan Nila. Karena ia tahu, jika sampai Nila tidak bertemu dengannya, Nila tidak akan pernah mau makan sebelum ia bertemu dengan Arya. Dan hal itu, Arya mengetahuinya dari Starla, dan karena hal itu, Arya pun mau bertemu dengan Starla dan juga Nila. Namun, entah sampai kapan ya guys mereka harus tetap bersifat seperti ini. Entah sampai kapan, Nila harus menanggung semua kerinduannya terhadap om abang kebanggaannya. Karena sekarang Arya benar-benar ingin menjaga jarak dari Starla dan juga Nila ya guys.